makan dulu ya. Sudah, Kak. Oke, Kakak siapa dulu? Geser sini, Teh. Sini, biar longgar ya. Geser lagi. Adik main? Mau lari dia. Oke, Kakak sapa dulu ya. Halo, adik-adik. Halo. Iya, selamat datang di Hospital Billy dan Lily. Hari ini kita mau jadi apa? Dokter. Iya, jadi dokter. Ayo, siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Oke, karena kita mau jadi dokter, kita harus rajin belajar. Oke, di sini kita akan belajar alat-alat kesehatan yang ada di dalam rumah sakit Billy dan Lily. Oke, yang pertama ini. Siapa yang tahu ini namanya apa? Stetoskop. Iya, namanya stetoskop apa? Aku yang muda ya. Iya. Namanya stetoskop apa? Stetoskop. Iya, ayo siapa yang tahu gunanya apa? Untuk dengar. Yes, untuk mendengarkan detak jantung. Oke, ini Kakak kasih satu-satu nih tadi yang warna pink. Ini Kakak. Oke. Oke, ya ditaruh di telinga. Silakan diperiksa pasiennya di sebelah sini dan juga sebelah sini. Ayo. Kakak itu kenapa? Oke. Iya ini. Oke, sudah. Kalau sudah, ayo kita taruh lagi di leher. Taruh di leher stetoskopnya. Kalau sudah taruh di leher, Bang. Oke, sudah. Kalau sudah taruh di leher. Sudah sayang, taruh di leher yuk. Sudah ya, taruh di leher, Abah. Taruh di leher. Oke, bagaimana detak jantungnya tidak normal? Menandakan pasien kita sedang sakit. Oke, karena sedang sakit, kita periksa dengan menggunakan alat ini. Siapa yang tahu nama alat ini? Namanya apa dulu? Iya, namanya apa? Apa namanya? Iya, namanya termometer. Gunanya membantu suhu tubuh. Termometer. Iya, biasanya ditaruh di mana? Ayo, siapa yang tahu? Di ketek. Iya, di ketek atau di mulut. Di mulut. Ayo, silakan dibuat ke pasiennya. Iya, gantian dari situ ya. Gantian. Gantian, saya. Sorry, ya. Gantian. Tunggu ya, tunggu ya. Oh, iya. Oke, no problem. Oke. Okay, ya, periksa panasnya, periksa. Periksa. Oke, sudah gantian sama temennya tuh. Temen. Ya. Oke, boleh. Ya, periksa ya. Sudah ya gantian sama temennya. Sudah, Kak Bang. Oke, Kakak, ini berapa derajat Kakak? Ini yang tadi mau pertama, ayo berapa derajat ini ya? Iya, berapa derajat dia demamnya? Dia mau ikan salju, dia demam. Dia kena 37 derajat Celcius, menandakan pasien kita demam. Oke, kalau demam kita kasih minum obat. Iya, minum obat. Oke, Kakak ada dua jenis obat. Yang pertama sirup, yang kedua tablet. Yang sirup biasanya dikasih untuk anak-anak. Iya, yang sirup dikasih untuk anak-anak atau yang dewasa? Anak. Oke, good nih yang kasih ke anak-anak ya. Nih, Kakak tadi yang dewasa kan? Iya. Iya. Iya, ini kasih ke dia yang dewasa ya. Oke, ini kasih ke dewasa yuk. Ini Kak, tadi yang dewasa yang tablet Kakak. Sudah. Oke, Mbak. Baiknya sudah sehat. Baiknya dia demam lagi. Baiknya dia demam. Iya, demam tadi kan karena dia main salju. Dia sakit. Dia makan dengan banyak. Oke, karena dia sudah kita kasih obat, sekarang kita bantu dengan alat ini. Apa namanya? Suntik. Biasanya disuntik di mana? Ayo. Oke, di lengan atas atau di paha. Oke, ayo Kakak silakan. Gantian main ya. Suntik. Ayo di mana Kakak? Di lengan atas Kakak, di sininya. Atas. Ini. Oke. Oke, gantian ya sama temannya ya. Oke, gantian sama abang ini, abang ini. Ya. Udah, kasih sama abangnya. Nanti kita belajar gosok gigi ya. Udah, Bang? Oke,
Sudah oke, karena sudah disuntik kita biarkan pasiennya istirahat. Sekarang kakak mau nanya ini apa? Gigi. Iya, namanya gigi. Yang mana gigi yang sehat? Gigi. Oke, kenapa giginya bisa sehat? Oke. Makan sayur. Gigi, apalagi? Karena rajin gosok gigi. Ayo, kenapa giginya bisa jelek atau bolong-bolong? Makan permen, sama apa lagi? Nggak gosok gigi, suka makan coklat, suka makan es krim. Tidak boleh mau makan makanan yang terlalu panas atau terlalu di. Iya. Ayo, berapa kali kita sikat gigi satu hari? Dua hari. Berapa kali kakak? Tiga kali. Betul, tiga kali. Ayo, kapan-kapan aja? Pagi hari. Sore hari. Dan malam sebelum tidur. Iya, dan jangan lupa kumur bu. Oke. Sekarang kakak ajarin adik-adik sikat gigi. Oke, siapa yang tahu ini apa? Pasta gigi. Iya, pasta gigi. Siapa yang tahu ini apa? Pasta gigi. Oke, sekarang kakak ajarin dulu ya. Caranya kita taruh pasta giginya di sini. Oke. Kita sikat dari atas ke bawah. Kita sikat pelan-pelan. Dari bawah ke atas. Kita buka mulutnya, kita sikat bagian dalam. Bulat. Bagian atasnya juga bulat. Jangan lupa bagian gigi dalamnya. Bulat. Jangan lupa lidah. Iya, lidah. Oke, ini kakak pertama kali ya. Yuk, silakan dicoba. Ya. Coba. Kayak mana tadi? Oke, ini aku kakak. Silakan dicoba. Buka mulutnya, buka mulutnya. Oke, gantian ya sama temannya ya. Atas. Dah. Oke, gantian sama abangnya. Udah siap. Udah. Siap ya. Oke. Ini. Abang udah? Iya, udah. Yuk. Udah sehat giginya udah. Iya, tunggu ya sayangnya. Mana enggak boleh dibawa. Enggak boleh. Yuk. Nanti kita beli adik ya. Sudah, Pak? Oke. Udah, buka. Oke, no, kita periksa dulu lagi tadi pasien kita udah sehat apa belum? Kita taruh lagi di kupingnya. Periksa lagi pasiennya udah sehat belum ya? Bagaimana dokter? Sudah sehat? Oke, berarti misi kita berhasil. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tos deh. Oke. Silakan diminta stetoskopnya saya. Yuk dibuka bajunya, ditaruh di kursi ya.